Hai, aku Mairindra. Di sini profesi aku sebagai makeup artist. Jadi kenapa aku milih menjadi makeup artist? Berawal dari hobi sih sebenarnya. Jadi aku seneng banget kumpulin kosmetik-kosmetik, terus majalah-majalah fashion. Lalu pada waktu itu aku langsung memutuskan untuk private ke makeup artist. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa mewujudkan apa yang aku inginkan sebagai makeup artist. Banyak pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang banyak itu paling menyenangkan. Dukanya sebenarnya dikit banget. Kita bertemu dengan beberapa klien dan bermacam-macam karakter. Nah, kita harus bisa melalui itu. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan yang berat bagi aku. Cuma aku menjalannya dengan enjoy aja sih sebenarnya. Menjadi seorang MUA itu harus melewati beberapa proses yang panjang. Jadi klien aku yang paling berkesan itu adalah waktu makeupin artis. Nah, itu adalah Zaskia Adia Makeup. Jadi aku seneng banget pada waktu itu aku langsung di DM sama Zaskia Adia Makeup dan langsung diminta makeup untuk project fotonya dia. Nah, itu adalah paling berkesan buat aku. Untuk menjadi MUA, produk yang harus dipunya itu ada 3 biasanya. Ada foundation, ada bedak, ada lipstick. Nah, itu wajib banget harus punya. Ini produk Luke, loose powder. Ini bisa banget buat ngeset cushion kalian. Jadi, makeupnya bisa tahan lama. Nah, ini teksturnya juga lembut banget. Nah, di sini juga ada produk dari Luke, ada Holy Lip Cream. Nah, ini teksturnya pigmented banget. Terus, dia long lasting juga. Yang paling wajib aku bawa itu ada press powder, ada mascara, sama lip cream. Nah, untuk menjadi makeup artist, kalian harus terus belajar, jangan mudah puas, terus gali apa yang ada di dalam diri kalian, dan jangan pernah sombong.